Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau selamatkanlah saudara-saudara kami seperti anak-anak kecil, kaum wanita, orang-orang tua dan juga pejuang-pejuang Islam di Palestin, ya Allah. Ya Allah, saudara kami sedang dizalimi oleh Yahudi, laknatullah. Engkau hancurkanlah dan hapuskanlah kesemuanya Yahudi dari muka bumi ini, ya Allah. Hantarlah tentera-tenteramu untuk membantu pejuang kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan, keimanan dan kesabaran kepada saudara kami di bumi Palestin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya Rab. Mereka berkata, pergi ke Rafah, pergi ke Rafah. Katanya, Rafah adalah zon selamat dan kami tidak akan mengepung kalian di sana. Tapi itulah dia, tuan-tuan sekalian, perangai dan sikap puak rejim. Mereka tetap mengepung dan membedil saudara-saudara kita di Rafah. Maka apakah kita akan berputus asa? Tidak sama sekali. Justru, kita akan tetap bersama hingga saat akhir bersama-sama dengan saudara-saudara kita di Palestin. Antaranya melalui Korban Ihsan Palestin, Anjuran Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Mudah-mudahan usaha kita yang satu ini dikira sebagai jihad kecil kita dalam membantu meringankan kesengsaraan saudara kita di Palestin. InsyaAllah, klik link di bawah untuk mendaftar.